Asal mula makhluk humanoid Siren Head. Apakah kamu tahu soal Siren Head? Siren Head dikenal sebagai monster humanoid yang memiliki perawakan jangkung dan tubuh kurus kering layaknya mumi. Ciri khas makhluk ini adalah kepala berbentuk sirine yang terbuat dari logam berkarat. Dan inilah asal-usul Siren Head. Siren Head adalah ciptaan seniman Trevor Henderson dari Kanada pada tahun 2018. Diperkenalkan melalui postingan akun di Twitter pribadinya, gambar yang menunjukkan makhluk tinggi dengan tubuh kurus dan kepala yang terdiri dari dua sirine dan kabel. Postingan ini dengan cepat memikat perhatian meraih 1.300 likes dan 250 lebih retweet. Kemudian, pada April 2020, video Siren Head yang diunggah oleh Alex Howard di TikTok mulai viral. Video ini menampilkan Siren Head berjalan di malam hari, mengeluarkan suara sirine polisi dan tembak. Video tersebut meraih 3,5 juta likes dan 138 ribu komentar. Makhluk ini juga dipopulerkan di YouTube oleh beberapa YouTubers seperti Corey X Kenshin, Markiplier, PewDiePie, dan Jacksepticeye yang membuat konten tentang Siren Head. Modis Interaktif bahkan menciptakan game horror yang terinspirasi dari Siren Head. Meme terkait Siren Head juga sudah menyebar luas di berbagai media sosial.